Assalamualaikum, hai semua. Dah lama kita tak bersiaran, jadi hari ini Kak Ros hanya nak ajar buat kolek kacang gluten free yang sama je macam dulu. Ada pernah buat video kan, tapi kali ni Kak Ros ringkaskan. Video untuk buat tahi minyak Kak Ros tak detailkan ya. Okey, yang ini baru Kak Ros sertakan video macam mana nak tahu tekstur untuk kita tahu kepekatan kita punya kuih, badan kuih dalam ni ya. Dia kena pekat, baru dimasak cantik, dan bila dia dah masak tu, tepung tu akan macam meletup-letup sikit lah macam tu kan. Tapi pastikan api-api yang kecil atau sederhana besar, tapi kita kena sentiasa kacau. Okey, dah siap, kita akan letak dalam talam. Sebab ini resepi talam, jadi satu talam yang saiz 9x9. Kak Ros letak, kemudian baru kita taburkan tahi minyak. Okey, siap.